Idza zulima ahlu dhimma kanatid daulatu daulatal adu. Wa idza kathura zina kathura siba. Wa idza kathura lutiyatu rafallahu yadahu anil khalki. Wa la yubali fi ayyi wadin halaku. Idza zulima nalaika naika zalimi ahlu dhimma tipasir ahlu dhimma. Okay, orang kafir dhimmi. Ota basisa hukum, yakni orang kafir mu'ahad. Awak musta'man dan lain semacam. Saya beri perjanjian aman dari negara nikah. Eka andi negara Islam. Kanatid daulatu daulat al-adu maka bada panapa negara. Daulat al-adu wipanikah. Tetih negara na moso. Mon orang non-Islam se. Non-Islam kak dintoh. Eh dalam negara Islam kak dintoh pun ebri zimmah. Ebri jaminan ternyata eko zalim. Maka negara kak dintoh tak kira abid pole bekal eko basan Nabi Musa. Neka maksud. Iza zulima ahlu zimmah. Karena tidak daulat tu daulat alatu. Tetapi nikah akan ada negara Islam. Ulama semakin kah dito vita-vita dalam anaf sere negara nikah. Angka Indonesia kah dito apa negara Islam, apa negara apa berlesa. Ada saya buat kini negara Islam. Kata Syekh Ismail Zain Al Yamani dalam kitab Qurratul Ain. Ada saya buat kini bahawa kah dito sekap pina negara kah dito kan badan persatuan bangsa-bangsa PBB kah dito. Saling mempunyai perjanjian aman dan lain sebagainya, maka tak ada istilah darul harbi dan sama-sama. Wallahu a'lam. Cuma orang se Syekhul Akbar Syekh Tayyib Syekhul Akbar Azhar beliau adabu bahwasanya orang Nasrani sebadan nang Mesir. Mesir itu banyak Nasrani karena dari kabilah Qibti lah mbak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Maryatul Qibtiyah itu peparing dari raja Mesir lah mbak. Nika benni ekoca ahlu zimmah cepon. Nika mawatinin. Mawatinin gak ditujuan ni. Orang yang hidup duduk bersama sebagai rakyat. Tapi betul-betul mempunyai ikatan tongkel negara maksud. Tokel negara nanti mon andi acara pesta benar sama coba ucapkan selamat tapi tanto epon mana bi selamat Natal benar semuanya mulai ya kita telah membahasnya itu adalah perdebatan antara ulama bersengaja kita oleh haram bersengaja hakikat dinto oleh kalaban syarat kalaban syarat kau tu tak norok dek keyakinan tak norok pesta se maksiat benar sama cuma kena rongok bagi selamat pola benar sama ala kulli hal kimo nabi sampai ayat kina tidak keyakinan mereka jelas tidak ada tawar menawar mesti kafir karena keyakinan kan itu ya nyambi namun saking terjadi perbedaan ketika dinto sengocaki oleh ngocaki selamat Natal padahal tak teman andik kan cari gestan sekali kan ani saking engki pegel bahasan kula pembancenengan lagi letak usah ngocaki selamat. Mungkin landi kancah ialah hari beri napa benda sama aja. Andi tadi kancah napa sih kan? Nikah mungkin semakin ki bernyaman. Nang bakal datang sekali tu pada Natal boleh panas, pada Natal boleh panas debat pun ada. Islam pada Islam. Wa idza kathura az-zina banna laka nabanya pona perzinahan kathura sibau maka banyak pasera banyak tahanan derma maksudnya banyak tahanan ya negara ini bakal ekolia bi orang bi moso bakal ekolia bi moso wa idza kathura lutiyatu banna laka nabanya pona pelutiyah yakni alako. Pada ben kaum Nabi Lut ada yang laki pada laki
Rafa Allah Ta'ala yadahu anil khalqi maka ngangkat sallallahu yadahu daka yad saya ke maksud kat dentu tentepon bani astar Allah Subhanahu wa taala tak ngakungi astah sering kula ben panjenengan akan de masalah nikah nikah termasuk ayat au nususus sifah nususus sifah kat dentu dalam ahlus sunnah wal jamaah imma tafwidul makna yakni tak ngerti paham maksudnya maknanya apa pasrah kita kehadiran Allah sepenuhnya ini kewawal aslam jadi itu yang dipakai oleh kita sekarang pindah tafwid kita meyakini yadullah Allah ngakui iyad engki Allah ngakui iyad apa maksudnya iyad tanang beni ada penjelasan itu arti iyad ini kepada yadullah fauqaidim kenapa yadullah fauqaidim iyad tapi kenapa artinya iyad ini kata oning ini kata tafwid pasrah sepenuhnya kepada benar Allah fitana kita ban wahabi yang mereka yadun haqiqiyatun beda haqiqiyah na tambana ni kasi tetti kita nentang ni kemujassima bahkan mun se Indonesia ya terjemah iyat emak naik tangan ni ke jelas ni kemujassima cuman tangannya seperti apa kita pasrahkan orang ajar kita tafwid lo paham ndak ke maksud Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Napa Allah istawa 'alal 'arsy? Naam, istawa 'alal 'arsy. Apa maksudnya istawa 'alal 'arsy? Lah ini kata ulama. Jadi kita kutu iman sakapin sewarid dari ajunan Allah dalam Al-Qur'an kala bencara tafwid. Oh, tapi si nomor 2, mana bi? Ternyata bad qarina-qarina. Oh, tapi bad thalil-thalil. Sengoliaki ka aku takwil maka oleh takwil. Tak sakapin ayat sifat nusus sifat dikai takwil punten. Rafa Allah Ta'ala yadahu anil khalqi dari makhluk ka dinto pertolongan dari siakil kalam Rafa Allah yadahu yakni tak nolong jelas Rafa Allah Ta'ala dak ka nolongi dari banyaknya makhluk napa kita tanggung jawab bahasa lagi ikal itu yang kocaki a'radu anhum mengo dari mereka wala yubali fi ayyi wadin wa halaku campoliaki bentak peduli Allah fi ayyi wadin dekat di makak di malam bahalaku telaka kapi engki khalqun